Adanya pelatihan pembuatan kue oleh tim penggerak PKK Kabupaten Pati dalam pelaksanaan TMMDK 111 Kodim 0718 Pati mendapat apresiasi dari anggota PKK Desa Taman Sari. Menilai kegiatan sangat bermanfaat menambah skill anggota PKK setempat. Sasaran non-fiksi pelatihan pembuatan kue yang diselenggarakan oleh tim penggerak PKK Desa Taman Sari dalam rangka program TMMDK 111 Kodim 0718 Pati dilaksanakan di kantor Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Pelatihan yang ditujukan untuk anggota PKK Desa Taman Sari disambut oleh anggota PKK Desa setempat. Ida, Ketua Penggerak PKK Desa Taman Sari, mengaku senang adanya kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat dan menambah skill anggota PKK Desa setempat. Kegiatan pelatihan membuat roti zebra, kami semua sangat senang dengan adanya pelatihan membuat bolu ini. Kami bisa dapat ilmu cara membuat kue zebra ini. Terima kasih kepada ibu-ibu narasumber. Semoga bisa menambah ilmu untuk membuat bolu nantinya. Ida berharap anggota PKK desa setempat dapat menerima pelatihan dengan baik dan dapat dikembangkan menjadi usaha rumahan untuk menambah nilai ekonomi warga setempat. Tim Liputan, Cahaya TV.